Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 1,5 jam ke depan. Bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wilson Purba. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi pemakaman mantan penggawa timnas Indonesia era 80-an, Ricky Jacob, di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Ricky Jacob meninggal dunia karena serangan jantung saat bermain bola di salah satu lapangan bola di Gelora Bung Karno. Keluarga dan sejumlah kerabat mengantarkan jenazah Ricky Jacob ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Suasana haru mewarnai pemakaman di tengah turunnya hujan. Jenazah legenda sepak bola Indonesia Ricky Jacob sebelumnya disemayamkan dan dibawa dari rumah duka di Pondok Ranji, Bintaro, Tangerang Selatan. Ricky Jacob tutup usia pada Sabtu pagi. Ricky menghembuskan nafas terakhirnya usai bermain sepak bola bersama rekannya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ricky terkena serangan jantung usai mencetak gol dan melakukan selebrasi bersama pemain asal Medan. Legenda sepak bola yang berpengalaman bermain di Liga Nasional dan Internasional ini menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Ricky Jacob meninggal dunia pada usia 57 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana sebenarnya sosok legenda sepak bola Indonesia Ricky Jacob di mata rekannya? Sudah bergabung bersama kami Irianto Hasan yang merupakan sahabat almarhum. Selamat sore Mas Irianto. Selamat sore Mbak. Baik, Mas Irianto, kami turut berduka cita atas kepergian Mas Ricky. Sebelumnya kami ingin menanyakan apakah Mas Ricky ini sudah lama memiliki riwayat penyakit jantung atau baru saat ini Anda ketahui sebagai seorang sahabat? Setahu saya sih dia tuh orangnya nggak pernah sakit ya, nggak pernah ngeluh ya. Ya sehat-sehat lah. Ya namanya orang olahraga ya, namanya olahraga ya sehat pasti. Saat belakangan ini apakah memang beliau selalu melakukan rutinitas seperti biasa, misalnya melatih anak-anak atau juga berkumpul bersama keluarga, Pak? Kalau masih ngelatih sih pasti masih ngelatih anak-anak ya, masih. Tapi tadi mungkin ya apa kondisi tadinya kurang fit, saya juga nggak tahu. Ya. Baik, berarti belum diketahui apakah ada faktor kelelahan di balik serangan jantung ini? Mungkin bisa dikatakan iya, ya mungkin dia karena usia ya, usia tadi itu kadang-kadang nggak bisa kita bilang juga ya, karena udah 57 tahun sebenarnya nggak bisa dipaksakan kali. Karena lari itu berpacu dengan hubungan dengan jantung ya. Tapi berdasarkan informasi dari pihak keluarga, tidak ada penyakit lain selain jantung? Kalau saya bilang sih nggak ada ya, nggak ada. Sakit-sakit biasa, ya pusing-pusing ya pastilah ya. Terakhir adakah beliau mengatakan atau juga berkonsultasi kepada pihak dokter mengenai kondisi badannya, Pak Irianto? Saya itu kurang tahu ya, karena saya belum pernah ketemu ya, udah lama nggak ketemu ya. Lalu bisa diceritakan bagaimana momen-momen yang tidak bisa Anda lupakan bersama almarhum? Wah, kalau masalah yang nggak bisa lupakan, kenangan saya tuh banyak ya. Waktu masih kanak-kanak, remaja ya. Saya kan tinggal di rumah dia, itu tidur di rumah dia. Jadi rumah saya itu sebelah-sebelahan, tapi saya tidur di rumah dia. Apa sifat almarhum yang tidak bisa Anda lupakan? Orangnya pariang, sok ketawa. Baik, lalu bagaimana, apakah dari kecil memang almarhum ini suka bermain bola, lalu bagaimana, apakah ada perubahan sifat ketika beliau ini populer di tahun 80-an, Pak Irianto? Kalau menurut saya dia tuh biasa-biasa aja, nggak meninggi, datar aja mas saya tuh. Dia bahkan dia sosialnya tinggi banget loh.
sosialnya tinggi, tinggi banget. Sama teman ataupun sama orang nggak kenal aja baik dia, cukup baik dan dia peduli. Apa pesan atau mungkin percakapan bersama almarhum yang sangat melekat di benak Anda, Pak? Kalau sangat melekat itu kalau dia tuh sering, kalau dulu tuh kan kalau pulang si sukanya makan martabak telur, namanya martabak telur itu bikinan Bang Ali namanya. Ali itu dulu tuh masa kerja itu nggak terlupakan nama saya itu. Kalau terakhir kali apa yang Anda perbincangkan dengan almarhum sebelum almarhum dipanggil Tuhan Yang Maha Esa? Ya, namanya usia ya, namanya kita udah usia dia ya, kita, saya nggak bisa mengatakan lebih banyak lagi ya, karena saya kalau terlalu banyak ngomong sama dia, saya terharu, bayang nggak sanggup saya ngomong lagi. Baik, sebagai seorang sahabat, apakah Anda mengetahui mungkin mimpi Mas Riki yang belum sempat terrealisasikan? Yang sebelum saya sempat terrealisasikan itu membalas budi saya kepada dia. Itu yang belum saya bisa membalasnya. Ya. Apa yang almarhum lakukan kepada Anda sehingga Anda mengatakan seperti itu, Mas Irianto? Ya itulah, kalau saya bilang mengatakan seperti itu, karena saya makan di rumah dia, tidur ya kan, dibawa jalan-jalan, apapun dia beliin sama saya itu. Kalau mimpi dari Mas Riki sendiri ya, almarhum yang belum tersampaikan apa Mas? Mungkin almarhum punya cita-cita yang tertunda mungkin? Ya kalau saya untuk mimpi sama dia itu belum ada ya, belum ada. Baik, belum pernah saya memimpikan dia itu, belum ada. Oke, kayaknya satu minggu yang lalu saya ada mimpi lho Mbak. Mimpi itu? Saya itu pulang ke Medan ya, saya ketemu sama dia itu ya, ketemu sama dia di Medan itu ya, tapi tidak ngobrol, tapi dia tidak ngobrol sama saya. Nah, itu aja. Berarti Pak Irianto ini datang ke rumah duka pada hari ini memang, atau sebelumnya sudah sempat akan mau bertemu karena mimpi itu tadi, terus kangen mungkin mau ngobrol gitu Pak Irianto? Tadi itu namanya sebenarnya petanda, tapi saya nggak gitu tahu ya. Rupanya tadi dapat kabar dari istri saya, suruh lihat di WA grup Kampung Kubur ya kan. Rupanya saya bilang, kenapa Riki meninggal, tanya emang. Lalu saya lihat wah, saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lihat, makanya saya izin di kerjaan ya, saya bawa lah istri saya kemari, tapi sudah dibawa ke kubur, dibumiin kuburan. Baik Pak Irianto, lalu bagaimana Anda melihat kiprah sahabat Anda dalam dunia persepakbolaan, Pak? Dalam dia memang waktu awal-awal dari Medan aja, PSMS Medan, dan Suratin Cup itu melejit lah, naik luar biasa itu. Apalagi di pertama awal tuh di Arseto kan, batin kontra itu kan, terus naik terus namanya, terus naik luar biasa tuh. Baik, terima kasih Mas Irianto, kami turut berduka cita, tetap tabah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga tetap tabah. Terima kasih.